Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Kali ini saya akan berbagi tutorial beberapa menu yang praktis untuk kita sajikan dalam menyongsong di bulan Ramadan besok. Menu ini sangat mudah kita dapatkan di toko kecil ataupun di toko besar ataupun di supermarket ya. Yakni cara mengolah ikan sarden kemasan untuk kita jadikan dua variasi menu yang berbeda. Oke ya, ini mungkin bisa jadi inovasi dalam memberikan menu di bulan Ramadan besok. Oke ya sobat ya, menu dua olahan dari ikan sarden kalengan. Yang pertama adalah ikan goreng saus sarden, dan yang kedua adalah fuyung hai ikan sarden. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video terbaru dari saya. Dan di video ini, kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan, dan bagaimana prosesnya? Let's cooking! Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka terlebih dahulu. Oke, kita lapisi jari kita dulu dengan kain ya sobat ya, karena ini tajam ya. Oke, kita masukkan jari kita. Setelah itu kita tarik ya. Nah, untuk mereknya semua bisa dipakai ya. Oke, kita tuang semua untuk sardennya. Kita ambil terlebih dahulu untuk semua ikannya ya. Ini tips dari saya ya sobat ya. Jadi kalau bisa beli sarden yang kemasan yang agak besar, karena isi dagingnya lebih besar juga ya. Kalau yang kecil itu isinya biasanya juga kecil ya. Oke, kita ambil terlebih dahulu untuk ikannya. Setelah itu kita pecahkan 2 biji telur ya di mangkok yang lainnya. Oke, kita kocok. Jangan terlalu parah, biar tidak mencair ya telurnya ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Oke, sebagian dari ikan ini kita akan goreng dengan telur ya. Sebagian kita berikan secukupnya ya. Ini saya kasih 1. Kita jadikan isian dari menu yang satunya, yakni fuyung hai. Oke, setelah itu kita ke proses selanjutnya. Untuk menu pertama adalah kita masak, kita goreng saja seperti proses penggorengan bandeng presto. Oke, kita siapkan minyak secukupnya. Kita balurkan 1 persatu ke telurnya. Setelah itu kita goreng ya. Untuk pemakaian api, bila sudah panas kita arahkan ke posisi api kecil ya. Oke, kita goreng. Oke, saatnya kita untuk menu selanjutnya, yakni pembuatan dari fuyung hai ya. Oke, sisa dari ikannya kita cabik-cabik agak besar ya, biar tidak hancur ya sobat ya. Oke, kita cabik-cabik atau kita suwir ya. Oke, nah, saya rasa sudah cukup. Jadi untuk sisa dari penggorengan
ikan sarden kita bikin untuk fuyung he. Sebelum kita ke proses penggorengan, itu kita berikan 2 sendok makan tepung terigu ya. Kita masukkan tepung terigu dan 1 tepung tapioka, dan kita berikan sedikit air. Oke ya. Setelah itu kita mix. Setelah itu kita masukkan. Setelah itu kita masukkan daun bawang ya, atau bawang pre atau leek ya, kita masukkan. Cukupnya saja. Setelah itu kita berikan seasoning. Oke ya, kita berikan chicken powder 1/2 sendok teh kurang ya. Oke, kita masukkan garam secukupnya dan lada bubuk atau merica ya, cukupnya. Oke, setelah itu kita mix. Oke, saya rasa sudah cukup. Oke, setelah itu kita masukkan suwiran ikan sardennya. Oke. Oke ya sobat ya, pada proses ini untuk mengaduknya jangan terlalu kenceng ya, karena ikan sarden ini sudah lunak, biar tidak terlalu hancur ya. Jadi nanti kita aduk pada waktu akan menggoreng saja. Oke ya sobat ya, sekarang kita pada proses pembuatan fuyung-nya. Ini wajan bekas dari penggorengan yang versi digoreng ya. Kita ambil minyaknya dan kita sisakan sedikit untuk memasak fuyung henya. Oke, kita aduk untuk telurnya. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Setelah itu kita masak ya. Oke ya, untuk fuyung he itu kalau di restoran atau di hotel itu untuk isian dagingnya itu pakai kepiting ya. Tapi di sini kita kreasikan dengan mengisinya daging sarden ya. Oke, kita bentuk terlebih dahulu. Sudah terbentuk. Kita berikan sedikit demi sedikit untuk minyaknya ya. Oke ya. Oke, kita goyang. Oke ya. Sampai bawahnya sedikit kering ya. Setelah itu nanti kita balik ya sobat ya, kita goyang biar nggak gosong. Oke ya, ini bawahnya sudah sedikit kering ya, saatnya kita untuk balik ya. Nah, ini harus ekstra hati-hati ya, kalau nggak yakin jangan ya sobat ya. Oke ya, kita balik. Hup. Was. Oke ya, keren ya. Bila sudah terbentuk, saatnya kita memberikan agak banyak minyaknya ya. Oke. Dibalik tadi nggak seberapa banyak minyak, itu biar tidak muncrat ya minyaknya ya. Oke ya, saya rasa sudah cukup ya. Saatnya kita untuk angkat dan kita plating ya sobat ya. Oke ya, saatnya kita untuk masak sausnya. Kita angkat fuyung-nya, setelah itu kita sisakan sedikit minyak. Bila perlu kita tambahkan. Setelah itu kita tumis terlebih dahulu untuk bawang putih dan bawang merahnya ya. Oke. Kita tumis sampai harum. Oke, bila sudah harum, saatnya kita untuk memasukkan dari kuah sisa dari sardennya ya. Oke, kita masukkan. Wow. Mantap ya sobat ya. Oke, bila menginginkan sedikit pedas, kita tambahkan sedikit cabai rawit boleh, karena unsurnya sudah matang. Sebentar saja sobat ya, karena dari saus ini sudah matang. Oke, bila sudah mendidih sebentar, kita masukkan untuk tomat freshnya. Oke ya, kita masukkan tomat freshnya sebentar saja. Oke, sudah mendidih sebentar. Setelah itu kita matikan.
Oke, saus ini sudah siap kita platingkan ke Fuyung Hai-nya. Wow, mantap sekali ya. Jadi cara makan sarden yang lebih variatif lagi ya ini ya sobat ya. Jadi dua menu ya. Oke. Oke, kita siramkan sedikit daun bawang dari sisa fuyungnya tadi ya. Kalau di fuyungnya sebenarnya itu kacang polong ya. Nah, ini kita kasih daun bawang biar lebih seger. Setelah itu, untuk sisa sausnya kita berikan ke yang gorengan ya. Dan untuk yang gorengan kita siramkan daun bawang biar kelihatan lebih seger. Oke ya, kurang lebih penampilannya seperti gini. Bagaimana sensasi rasanya? Tetap ikuti video ini sampai selesai. Oke sobat, kelar sudah tutorial untuk kali ini. Bagaimana? Mudah kan sobat ya? Jadi selain mudah didapat, praktis, ikan sarden ini kita dapat mengolahnya jadi beberapa menu, variasi menu yang sangat sangat variatif atau sangat nikmat ya, dari pengolahan ikan sarden yang hanya itu-itu saja sobat ya. Oke ya, bagaimana sensasi untuk rasanya sobat ya? Pastinya enak ya. Nah, ini untuk ikan goreng saus sarden itu pastilah enak ya. Terus ini yang paling saya suka ini ya sobat ya. Jadi Fuyung Hai ala restoran, tapi isiannya kita isi dengan ikan sarden ya. Oke ya, bagaimana sensasi rasanya sobat ya. Oke, untuk pengolahan ikan sarden itu jangan kaget ya sobat ya. Memang untuk pengolahan ikan sarden itu seperti Fuyung Hai ini ya, itu lebih cepat untuk overcook atau ke arah gosong, tapi sebenarnya tidak gosong. Soalnya dia dasaran dari saus sarden itu kan seperti saus yang agak gelap. Selain itu dia juga berbentuk karamel, sedikit mengental. Jadi kalau sedikit panas saja itu akan kesannya seperti gosong, tapi tidak ya. Tidak, hanya terkesan warnanya saja. Oke ya. Kita coba ya sobat ya. Kalau Fuyung Hai kan sausnya kan asam manis, tapi kalau ini sensasinya mungkin sangat berbeda sekali ya. Oke, saya coba. Enak ya. Rasanya itu unik. Seperti apa ya? Kalau biasa saya bikin Fuyung Hai itu biasa dengan daging kepiting ataupun ayam ya. Kalau ini kita bikin isian dengan daging sarden, itu unik rasanya ya, enak sekali. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya, dan bertemu lagi dengan saya Chef Supri di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih, saya Chef Supri.